Kakak, kakak, aku sudah melacak Lakan. Tapi Priom... Ada apa dengan Priom? Dia malah pergi sendiri untuk menangkapnya. Sekarang saatnya untuk ritual Imli Gotai. Baiklah. Aku meletakkan pinang di mulut mempelai pria. Sekarang kau harus makan pinang ini. Pinang ini menandakan bahwa jika dia dalam masalah, kau harus menghadapinya. Susah dan senang harus bersama. Takur menyerang, aku harus mengambil peluru itu. Lalu aku bahkan bisa mengorbankan nyawaku untuk anakku. Sekarang pengantin akan menukar karangan bunga. Aku tahu. Aku pria dengan harga diri yang tinggi. Tapi aku pastikan, aku bisa membungkuk di hadapanmu. Hebat sekali. Kau sudah membuat anakku membungkuk di hadapanmu, ha? Ayo, majulah, Punam. Selamat, selamat. Lakan Punam, selamat. Aku ucapkan selamat. Punam, tunjukkan tangan kananmu, biarkan aku mengikatkan tali ini.
dan jangan membuka ikatannya sebelum besok pagi. Siapa yang akan melakukan ritual memberikan putrinya? Ayah. Tadi kau bicara apa? Pak Pendeta, dia tidak memiliki siapapun di dunia ini. Dia sudah memutuskan semua ikatan dengan keluarganya. Apa yang kau katakan, Bibi? Aku ini kakaknya Punam. Aku akan melakukan ritual itu. Oh, begitu ya? Tidak masalah. Kakaknya bisa melakukan ritual. Silakan maju. Ayo. Berikan padaku bunga dan berasnya. Selamatlah, Kak. Sekarang adikku menjadi tanggung jawab. Kalian berdua berdiri untuk mengambil sumpah pernikahan. Dan dengan begitu, pernikahan selesai.